Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jatim 6 Jenny Latumahina menyerahkan manfaat KTA berasuransi kepada 4 warga kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keempat warga mendapatkan klaim asuransi kartu tanda anggota Partai Perindo karena mengalami musibah. Sini. Jatuh. Waktu apa? Waktu masak. Aktivitasnya neneknya membantu saya jualan di warung sama punya usaha tape ketan. Terima kasih Partai Perindo, bagus sekali. Bahwa Partai Perindo langsung turun dan memberikan klaim asuransi bagi masyarakat anggota yang memegang KTA berasuransi dari Partai Perindo. Sementara itu, Bacaleg DPRD Partai Perindo Dapil 1 Kota Tual memberikan klaim asuransi KTA berasuransi di kantor DPD Partai Perindo Kota Tual, Maluku. Klaim asuransi ini diberikan kepada Tina Ratila dan Mariano Tanubun yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Terima kasih atas dari Partai Perindo yang telah memberikan asuransi berupa kecelakaan. Kita tidak dilihat dari nilainya, tetapi terima kasih karena sudah membantu kami. Diberikan bantuan asuransi ini kepada dua ibu Mimi dan Ibu Min. Ini karena mereka sudah terdaftar selaku anggota Perindo. Dan karena itu ketika mereka dalam aktivitas mengalami kecelakaan, lalu kami mengklaim. Pemegang KTA Partai Perindo berasuransi juga diminta untuk segera melapor setelah mengalami musibah, agar proses klaim dapat segera dibantu pengurus Partai Perindo setempat. Tim Liputan iNews melaporkan.